kalian teriak-teriak? Ih, papa, itu Pak Kamita, Pak. Aduh, marahin dong, Pak. Iya, masa kan lagi asik-asik tuh, Pak. Sama Kamita ditarik kakinya, kan nggak lucu, Pak. Mita, kamu seneng banget sih ngawin adik-adik kamu? Yaelah, Pak, namanya juga bercanda. Dianya aja tuh yang penakut. Iya, bercandanya tapi nggak boleh kayak gitu. Tuh, dengerin tuh. Iya, Papa, maafin Mita. Justru kalau adik kamu itu ketakutan, harusnya kamu bisa ngarahin. Supaya adik kamu punya keberanian. Jadi kamu nggak boleh nakut-nakutin. Siapa punya adik penakut? Ada Papa. Sudah-sudah. Kakak kamu itu memang suka bercanda. Ya, sekarang kalian mandi. Iya, Pak. Apa lo liat ya? Halo. Ya, sorry, ini siapa ya? Yang nelpon siapa? Sorry. Lo pernah denger gak sih cerita setan yang suka isengin orang? Diteleponin, diterorin. Halo. Ya, dia takut. Suaranya cowok tapi penakut. Yaudah, cepetan ya. Gimana dia? Gidandan kali ya. Lama banget. Fasya lagi? Yaudah, angkat. Halo? Iya, Syah. Sabar ya. Ini udah mau jalan kok. 15 menit lagi kita sampai. Oke. Yaudah ya, dadah, see you. Hah? Enggak tuh. Hey, pede banget lo, siapa juga yang miskolin lo? Denger ya, handphone ini tuh gue beli dari temen gue. Dulu sih katanya punya kakaknya yang udah meninggal. Jangan-jangan hantu kakaknya lagi yang miskolin lo. Halo? Ya, dimatiin. Kenapa sih lo belak? Sembanget sih, tak jadi orang. Bukan Mita namanya, kalau gak iseng. Ya elah, buat seru-seruan aja kali. Kaku banget sih lo berdua, ya. Buruan, saya tuh ditelponin. Thank you.
ada lah dulu. Oke, aku pengen. Oh, gitu. Udah. Gitu ya. Ternyata makhluk itu jahat. Eh, kamu lupa kabar apa? Hai, Victor. Hai, Tasya. Happy birthday. Sendirian? Iya. Ya udah. Lo udah makan? Ada barbeque, ada buah. Minum. Tas, gampang. Oke, bisa. Lama banget. Tasman ya? Iya. Mita ngeliatin Victor. Iya, apaan sih lo? Biasa aja kali. Ya udah sih, biarin. Itu Tasya-nya. Oh iya, tuh dia. Dateng juga. By the way, ini udah ketiga kalinya lo ngomong happy birthday sama gue hari ini. No? Ya udah sih, nggak kenapa-napa kan. I love you too. Minum. Okay. Hi. Mwah. Gak apa-apa. Thank you. Iya, dipotatin aja. Happy birthday. My honey, Wita. Happy birthday. Gue tinggal bentar. Cheers! Hai. Hai, Tik. Gue boleh ngobrol berdua sama Mita? Boleh dong. Boleh kan? Iya, boleh dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Oh, udah deh. Jasan, bentar. Jadi gimana? Sorry, Vic. Kayaknya gue gak bisa. Gak bisa gimana? Gue udah terlanjur suka sama... Sama siapa? Ntar juga lo tau kok siapa orangnya. Kira-kira apa deh? Gak tau. Kira-kira apa sih? Jadian. Ditembak gak ya? Oh iya, gue duluan ya. Kasihan anak-anak. Udah. Anjir! Hai, Mita. Hai. Apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Aku baik. Kamu cantik banget hari ini. Oh, makasih. Kamu kenapa, Mit? Sorry. Gue sengaja.
sih di sini ya? Kita tuh di luar pada nyariin kan? Taunya ada nih. Wow. Aduh, tas gue sakit perut nih. Kok kenapa sih? Gue lagi dapet nih, kayak banyak banget deh. Lo punya ini gak? Ada di atas, ada di kamar gue. Di kamar? Iya, di kamar di atas cari aja, Gi. Gak apa-apa nih. Ya elah, masih kaku aja lo. Anggap aja rumah sendiri, Gi. Udah deh, gue naik ya. Iya, anggap aja rumah sendiri. Ini sebenernya. Iya, ayo. Ada apa nih? Ada apa? Lu ganggu minta kan? Ganggu minta dari mana? Kali lagi lu ganggu minta, habis. Juga ya si Victor, cintanya lo tolak. Yaelah, Fa, orang gue gak suka, masa iya sih harus gue paksain? Iya juga sih ya, cinta kan emang gak bisa dipaksain. Nah, tapi kasihan juga sih, ditolak sama Mita lagi. Eta, kita anterin Ana dulu ya, habis itu baru anterin lo. Yaudah, yuk. Oke, meluncur. Lo nelfon siapa, tak? Eva. Taruhan sama gue, dalam hitungan keberapa dia bakal telepon gue balik. Ya ampun. Kenapa sih lo kumat lagi? Kumatmu deh. Menurut gue dalam hitungan kelima dia bakal telepon gue balik. Percaya nggak lo? 1 2 3 9 4 Sekarang tuh tinggal tebakannya Ana. 6 7 8 8. Gila, Nak, lo keren banget. Lo bisa tahu sih? Asli, gak bohong. Bentar-bentar ya, gue angkat dulu. Halo. Halo. Kenapa lo cuma miss call, ha? Lo gak punya pulsa apa gak punya nyali lo? Udah sih, bayangin handphone gue. Lo bilang ya, kalau lo suka sama cewek gue, kayak maling lo. Iya, cek. Balikin. Enggak. Dasar lo ya. Lo bilang murahan. Lo kayak gila. Siapa sih, Tak? Gue gak tahu, Fa. Suaranya
tuh kayak kambing disembelih, tau gak sih? Berarti sudah mau mati. Nah, lo kalau ngomong sembarangan banget sih. Lagi kayak gini ngomongnya. Lo juga ngeselin banget sulanya, ada-ada aja tau gak lo? Ya gue juga kan gak tahu Fa, kalau misalnya jadinya kayak gini. Kisah lo tuh gak lucu tau gak? Aneh gitu sih. Sakit kali. Sakit. Kayaknya baik-baik aja deh. Terus lo kenapa? Kayak orang aneh gitu. Kayak bingung. Kenapa sih? Aduh, gue tuh masih penasaran tau gak sih sama yang nelpon gue barusan. Lagian sih lo iseng. Jangan-jangan lo lagi yang lagi dikerjain. Apaan sih lo, Pak? Gak lucu tau gak? Mengenak. Kena batunya kan lo? Tak punya hobi aneh sih. Miskol-miskolin orang. Giliran kayak gitu aja bingung kan lo? Mengenak. Emang enak. Aifa.
Halo Syah. Siva, lo di mana sih? Ha? Lo tega bener tau gak sih jadi teman? Lo pulang sama Mita doang, terus Ana lo tinggal di rumah gue gitu. Apa sih? Gue udah nganterin Ana ya sampai depan rumah sama Mita. Kenapa sih? Apaan sih? Orang Ana ada di sebelah gue sekarang lagi nungguin taksi gara-gara lo tinggal gitu aja. Gak percaya? Nih ngomong sendiri sama orangnya. Lo kak. Teman gue Victor!
Harusnya lu kasih gue kesempatan buat jadi pacar lu. Kenapa lu gak kasih kesempatan buat gue? Lu makan akibatnya. Kenapa kamu? Enggak, aku gak apa-apa. Tadi cuman mimpi buruk. Makanya, kamu jangan suka ngumpulin barang-barang horor. Jadi terbawa mimpi, kan? Ikut mama ke Bandung aja, yuk. Hah? Enggak bisa, Ma. Kenapa emangnya? Malam ini aku mau jalan-jalan sama teman-teman. Kamu, Mita. Ya udah, kamu baik-baik aja di rumah, ya. Oke doki, mama hati-hati ya. Mama cantik banget. Halo ya, Pak. Lo semalam mana aja sih? Gue telepon gak diangkat. Yaelah, lo nelpon gue jam berapa? Ya udah tidur lah, malam banget. Eh, Pak, gue mau cerita nih. Lo tau gak sih, semalam mimpi gue horor banget. Lo enak cuma mimpi. Gue ngalami langsung. Serius lo? Emang lo kenapa? Duh, udah deh, ntar gue ceritain. Emangnya lo mau kesini jam berapa, Pak? Gue tunggu abis nyokap gue balik ya. Soalnya mobil gue dipakai sama nyokap. Ya udah, gue tunggu ya. Oke, bye-bye. Ngomong tuh sama tengkorak. Puas lo. Halo. Denger ya, ini bukan handphone gue dapet nemu. Puas lo.
Halo, Tak. Halo, halo, Pak. Ipa lo jadi ke rumah gue enggak, Pak? Jadi? Suara lo kenapa, Tak? Kok kayak orang bingung gitu sih? Gini, Pak. Semalam gue nemuin handphone depan rumah gue. Dan gue diteror terus. Lo tahu apa suaranya tuh kayak setan? Ah, lo bohong ya, Tak? Lo mau ngerjain gue? Gue serius, Ipa. Makanya lo cepetan kesini, Pak. Biar lo denger sendiri suaranya. Lo tuh ya, bener-bener ya, Tak? Yaudah. Tunggu bentar ya. Gue sama Anne mau ke rumah lo juga. Ipa! Halo, ini siapa sih, halo? Sampai mau copot nih, Non. Bi, tadi Bibi dengar suara gak sih? Suara? Suara apa ya, Non? Bibi gak dengar apa-apa kok. Enggak, Bi. Kayaknya aku salah dengar deh. Yaudah, Bibi mau kerja kan ya? Yaudah, Bibi kerja. Maafin aku ya, Bi. Maafin, Bi. Duh. Lemot banget sih ini. Ya, Elana, sabar dikit. Napa? Gue tinggal pakai blush aja kelar kok. Nanti, ya. Bukan lo. Sinyal gue nih, handphone. Gak ada. Udah, nih dipakai HP gue nih. Nah, sini. Oh iya, sinyal kok full banget sih ya. Mampus lo.
Halo, ini siapa? Halo, Mit. Iya, gue Mita. Halo, siapa? Gue Victor. Fit. Sorry. Kenapa? Gak apa-apa, gue cuma nanya aja. Lo lagi ada masalah? Enggak sih. Cuman gue lagi bete aja. Hari ini gue diteror terus, mana gue lagi sendirian lagi di rumah. Apa mau gue temenin? Nanti gue kabarin lagi ya, Vicky. By the way, makasih lo udah telepon gue. Sama-sama. Kabarin ya. Iya. Sampai kapanpun, gue gak akan pernah nyerah buat dapetin.
Kamu cantik banget, Mami. Oh, makasih. Ayo duduk, silakan. Oh iya, sorry ya lo nungguin gue lama. Gak apa-apa. Aku juga punya sesuatu buat kamu. Oh, makasih. Harum banget. Kok kamu tahu sih aku suka bunga? Iya. Apa sih yang aku gak tahu soal kamu? Mita, jadi gimana? Gimana apanya? Gimana? Kamu mau kan nerima cinta aku? Angin emang gak bisa dibaca, tapi bisa dirasa. Kamu gak ngerasa? Iva juga bilangnya mau kesini tapi belum sampai juga. Ya udah gue minta Iva jemput gue deh. Ya udah. Esya, gue nitip orange juice ya. Iya iya, ntar gue bawain. Ya udah, bye. Halo, kenapa lo cuma miss call, hah? Lo gak punya pulsa apa gak punya nyali lo? Lo bilang ya kalau lo suka sama cewek gue. Kayak maling lo. Balikin. Dasar lo ya. Belain murahan. Halo? Halo?
Halo? Buka. Buka apa? Saya minta nomor telepon kantor polisi, Mbak. Cibubur, Cibubur, Pak, Cibubur. Cibubur aja, sedikit dong, Mbak. Bentar. Iya, berapa? Check the number.
Mana handphonenya? Gue minta. Ada di kamar gue nih. Gue paling gak suka ya dibohongin. Gue gak bohong kalau lo mau gue ambilin. Tapi ingat satu syarat. Setelah gue ambilin, lo pergi dari rumah gue. Yeah!
gue udah sering banget disakitin sama dia. Gila. Tika, lu gak? Gue mau ngomong. Tika! Ngapain lo? Telepon-teleponan lagi lo, pelanggan lo. Lo mendingan keluar dari kamar gue. Kita putus dong. Putus? Enak banget lo minta putus. Lo lupa siapa yang DP-in rumah? Gue! Lo ganti. Ganti? Ganti pakai apaan? Mau kerja apaan lo? Gue mau merek. Gue gak jablay malam ini dapetin om-om. Gue bisa. Kita
mau kemana lo? Hah? Cepetan, Pak.
Thanks ya, Pak. Oke, Mita. Bye. Duluan ya. Thank you.
in the motherfucking paint, nigga. Motherfucking paint, nigga. In the motherfucking paint, nigga. Halo, Tak. Halo, halo, Pak. Ipa, Ipa lo jadi ke rumah gue enggak, Pak? Jadi? Suara lo kenapa, Tak? Kok kayak orang bingung gitu sih? Gini, Pak. Semalam gue nemuin handphone depan rumah gue. Dan gue diteror terus. Lo tahu apa suaranya tuh kayak setan? Ah, lo bohong ya, Tak? Lo mau ngerjain gue? Gue serius, Pak. Makanya lo cepetan kesini, Pak. Biar lo denger sendiri suaranya. Lo tuh ya, bener-bener ya, Tak? Yaudah. Tunggu bentar ya. Gue sama Anne mau ke rumah lo juga. Halo?
pipi sampai mau copot nih, Non. Pi, tadi pipi dengar suara gak sih? Suara? Suara apa ya, Non? Pipi gak dengar apa-apa kok. Enggak, Pi. Kayaknya aku salah dengar kali ya. Yaudah, Bibi mau kerja kan ya? Yaudah, Bibi kerja aja. Maafin aku ya, Bi. Maafin, Bi. Duh. Lemot banget sih ini. Ya, elan, sabar dikit, napa? Gue tinggal pakai blushan aja, kelar kok. Nanti, ya. Bukan lo. Sinyal gue nih, handphone. Gak ada. Udah, nih, dipakai HP gue nih. Nah, sini. Oh iya, sinyal kok full banget sih ya. Mampus lo. Bete aja, hari ini gue diteror terus, mana gue lagi sendirian lagi di rumah. Apa mau gue temenin? Nanti gue kabarin lagi ya, Vicky. By the way, makasih lo udah telepon gue. Sama-sama. Kabarin nih. Iya. Sampai kapanpun, gue gak akan pernah nyerah buat dapetin. Lo bilang ya, kalau lo suka sama cewek gue, ya
kayak maling lo. Balikin. Enggak. Dasar lo ya. Mulai murahan. Lo kayak gila. Kak, lo kenapa sih kak? Halo? Halo? Halo, siapa sih halo? Siapa sih kak? Gue gak tahu, Fa, suaranya tuh kayak kambing disembelih, tau gak sih? Berarti sudah mau mati. Nah, lo kalau ngomong sembarangan banget sih. Lagi kayak gini ngomongnya. Lo juga ngeselin banget sulanya, ada-ada aja tau gak lo? Ya gue juga kan gak tahu Fa, kalau misalnya jadinya kayak gini. Kisah lo tuh gak lucu tau gak? Aneh gitu sih. Sakit kali. Sakit. Kayaknya baik-baik aja deh. Terus lo kenapa? Kayak orang aneh gitu. Kayak bingung. Kenapa sih? Aduh, gue tuh masih penasaran tau gak sih sama yang nelpon gue barusan. Lagian sih lo iseng. Jangan-jangan lo lagi yang lagi dikerjain. Apaan sih lo, Pak? Gak lucu tau gak? Mengenak. Kena batunya kan lo? Tak punya hobi aneh sih. Miskol-miskolin orang. Giliran kayak gitu aja bingung kan lo? Mengenak. Emang enak. Aifa.
Halo, Syah. Siva, lo di mana sih, ha? Lo tega bener tau gak sih jadi teman? Lo pulang sama Mita doang, terus Ana lo tinggal di rumah gue gitu? Apa sih? Gue udah nganterin Ana ya sampai depan rumah sama Mita. Kenapa sih? Apaan sih? Orang Ana ada di sebelah gue sekarang lagi nungguin taksi gara-gara lo tinggal gitu aja. Gak percaya? Nih ngomong sendiri sama orangnya. Lo, Kak. Kalinya lo ngomong happy birthday sama gue hari ini. Tau. Ya udah sih, nggak kenapa-napa kan. I love you. Minum. Oh, hi. Mwah. Gak apa-apa. Thank you. Iya, dikotakin aja. Happy birthday, my honey Wita. Happy birthday. Gue tinggal bentar. Hai. Hai, Tik. Gue boleh ngobrol berdua sama Mita? Boleh dong. Boleh kan? Iya, boleh dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jasan. Tentang. Jadi gimana? Sorry, Vic. Kayaknya gue gak bisa. Gak bisa gimana? Gue udah terlanjur suka sama... Sama siapa? Ntar juga lo tahu kok siapa orangnya. Kira-kira apa nih? Kira-kira apa sih? Jadian. Ditembak gak ya? Oh iya, gue duluan ya. Kasihan anak-anak.
Dah. Hey, Jer. Hai, Mita. Hai. Apa kabar? Baik-baik. Kamu apa kabar? Aku baik, aku baik. Kamu cantik banget hari ini. Oh, makasih. Kamu kenapa, Mit? Sorry. Gue sengaja. Anak lo ngapain sih di sini, ha? Kita tuh di luar pada nyariin, kan? Tau nih. Aduh, tas gue sakit perut nih. Oh, kenapa sih? Hah? Gue lagi dapet nih, kayak banyak banget deh. Lo punya ini gak? Ada di atas, ada di kamar gue. Di kamar? Iya, di kamar, di atas cari aja, Gi. Gak apa-apa nih. Ya elah, masih kaku aja lo. Anggapnya rumah sendiri, Gi. Udah deh, gue naik ya. Iya, yeah, anggapnya rumah sendiri. Turun lu. Turun lu, gue bilang. Ada apa nih? Ada apaan? Lu ganggu Mita kan? Ganggu Mita dari mana? Kali lagi lu ganggu Mita, habis! Kasian juga ya si Victor, cintanya lo tolak. Yaelah, Fa, orang gue gak suka, masa iya sih harus gue paksain? Iya juga sih ya, cinta kan emang gak bisa dipaksain. Nah, tapi kasian juga sih, ditolak sama Mita lagi. Eta, kita anterin Ana dulu ya, habis itu baru anterin lo. Ya udah, yuk. Oke, meluncur. Lo nelfon siapa, tak? Eva. Taruhan sama gue, dalam hitungan keberapa dia bakal telepon gue balik. Ya ampun, kenapa sih lo kumat lagi? Kumatmu deh. Menurut gue dalam hitungan kelima dia bakal telepon gue balik. Percaya nggak lo? Satu, dua, tiga, sembilan, empat. Sekarang tuh tinggal tebakannya Ana. 6
7 8. Gila, Nah, lo keren banget. Kok lo bisa tahu sih? Asli, nggak bohong. Bentar-bentar ya, gue angkat dulu. Halo? Halo, kenapa lo cuma miss call? Sih gangguin adik-adik kamu? Yaelah, Pak. Namanya juga bercanda. Dianya aja tuh yang penakut. Iya, bercandanya tapi gak boleh kayak gitu. Tuh, dengerin tuh. Iya, Papa. Maafin Mita. Justru, kalau adik kamu itu ketakutan, harusnya kamu bisa ngarahin. Supaya adik kamu punya keberanian. Jadi kamu gak boleh nakut-nakutin. Siapa punya adik penakut? Gak ada apa-apa. Sudah, kakak kamu itu memang suka bercanda, ya? Sekarang kalian mandi. Iya, Pak. Apa lo lihat ya? Halo. Ya, sorry, ini siapa ya? Yang nelpon siapa? Sorry. Lo pernah denger gak sih cerita setan yang suka isengin orang? Diteleponin, diterorin. Halo. Ya, dia takut. Suaranya cowok tapi penakut. Thank you.
cepetan keluar. Gue mana udah di luar nih. Oh yaudah, tungguin. Yaudah, cepetan ya. Gimana dia? Gidandan kali ya. Lembang. Tasya lagi. Yaudah, angkat. Halo? Iya, Syah. Sabar ya. Ini udah mau jalan kok. 15 menit lagi kita sampai. Oke. Yaudah ya. Dadah, see you. Hah? Enggak tuh. Hey, pede banget lo. Siapa juga yang miss call-in lo? Eh, denger ya. Handphone ini tuh gue beli dari temen gue. Dulu sih katanya punya kakaknya yang udah meninggal. Jangan-jangan hantu kakaknya lagi yang miskolin lo. Halo? Ya, dimatiin. Kenapa sih lo belak? Seneng banget sih, tak jadi orang. Bukan Mita namanya, kok gak iseng. Ya elah, buat seru-seruan aja kali. Aku oh, banget sih lo berdua, yuk. Buruan, saya tuh ditemponin. Hai Victor. Hai Tasya. Happy birthday. Sendirian? Iya. Ya udah. Eh, lo udah makan belum? Ada barbeque, ada buah, minum. Bentar, gampang. Mana ya? Mita ngeliatin Victor. Iya, apaan sih lo? Biasa aja kali. Ya udah sih, biarin aja. Eh, itu Tasya-nya. Oh iya, tuh dia. Hai, Tasya. Serius lo? Tiba-tiba nih. Nyiumin gue, dia peluk gue. Gue bukan tegen gue sekarang, gue sabar dan ngejar gue. Gue takut. Sekarang lo dimana, Tasya? Tasya? Halo, Tasya? Tasya? Thank you.
Lu kasih gue kesempatan buat jadi pacar lu. Kenapa lu gak kasih kesempatan buat gue? Lu makan akibatnya. Kenapa kamu? Aku gak apa-apa, tadi cuman mimpi buruk. Makanya, kamu jangan suka ngumpulin barang-barang horor. Jadi terbawa mimpi kan? Ikut mama ke Bandung aja yuk. Hah? Gak bisa, Ma. Kenapa, malam ini aku mau jalan-jalan sama teman-teman. Kamu, Mita. Ya udah kamu baik-baik aja di rumah ya. Okidoki. Mama hati-hati ya. Halo ya, Pak. Mas, maaf, mana aja sih? Gue telepon gak diangkat. Yelah, lo nelpon gue jam berapa? Ya udah tidur lah, malam banget. Eh, Pak, gue mau cerita nih. Lo tau gak sih, semalam mimpi gue horor banget. Lo enak cuma mimpi. Gue ngalamin langsung. Serius lo? Emang lo kenapa? Duh, udah deh, ntar gue ceritain. Emangnya lo mau kesini jam berapa, Pak? Gue tunggu abis nyokap gue balik ya. Soalnya mobil gue dipakai sama nyokap. Ya udah, gue tunggu ya. Oke, bye-bye. Sama tengkorak. Puas lo. Halo. Denger ya, ini bukan handphone gue dapat nemu. Puas lo. Mau ngomong gak sih?